agenda dekahna kita enggo merdeka turang ngabulit malem na kencang sirang ras kena turang enggo membulang dalam kusiar daram-darami kena turang belang peutang labo aku biar gelah rembak ras kena turang pawai usai kondisi seperti begini pergi ke tempat lain ke kota kita lihat mungkin ada sesuatu di sana ya masih di Kawan Jahe Tanah Karo Kabupaten Karo Sumatera Utara suasana yang meriah rutin dilaksanakan 1 tahun sekali semenjak pandemi suasana seperti begini tidak pernah ada ini suasana sudah mendekati pendopo tempat tinggal rumah dinas Bupati Tanah Karo udara yang cukup terik, panas saudara yang buat haus. Suasana loa pada tanggal 17 Agustus sekali setahun acara ini sangat meriah barang-barang impor second masih bagus dan harga pasti terjangkau di kota Kaban Jahe sudah 3 tahun tidak ada pasar loak. Sungguh rame teman-teman sekalian. Ada yang 5.000, ada yang 150. Khusus hari ini yang juga melihat tren kita kasih padat sekali dan udara yang cukup panas dan sesak. Ini teman-teman sekalian, bagi yang belum pernah, ini perlawatan hanya berlangsung setahun sekali. Harga ada yang harga 5.000. Sungguh padat ya. Tas ada, ini tas, semua ada. Pasar loak sekali setahun di Kaban Jahe setiap tanggal 17 ini sekali setahun cukup ramai itu jaket 50 kisaran 50 dan harga ada 20 ada yang 10 loak import suasana di tengah kota cukup crowded. Mendingan jalan kaki daripada bawa kendaraan atau naik angkot. Oke, ini cukup masih bagus, ini 10.000. Lemang pajak singa, rasanya enak sekali. Lawan dali, asal je kamu kari kulegi pak. Mekar reban kamu lih. Oh, binagakan bang kuih, nah. Binagakan. Oh,
jana ri babandu bi. Oh, oke. Sepuluh nih dok, ah, sepuluh. Masalahnya tinggal di kantin juga nggak. Oh ya, belum lagi kantin-kantin.